latar belakang nama saya Zaza Andra. Sehari-hari saya pedagang asongan di lampu merah, keliling. Itulah latar belakang saya. Saya asli orang Palembang yang berkeliling berdagang tisu. Saya mengenal Pak Anies melalui media elektronik dan media cetak. Di sana saya melihat Pak Anies itu orangnya menurut saya baik dan saya suka dengan Pak Anies. Itulah. Jadi saya lihat Pak Anies waktu di Persija membagikan piala itu sering mendapatkan seperti apa ya, intimidasi lah. Jadi saya, wah inilah pemimpin yang sering dicegat Pak Anies itu supaya tidak bisa berkembang Pak Anies itu. Senang dengan Pak Anies itu karena orangnya Pak Anies itu sabar. Itu loh, itu pemimpin sabar, melindungi, mengayomi. Itu loh, Pak Anies itu menurut saya dihina dia tidak marah, dipuji dia juga tidak terbang. Pak Anies itu kalau dihina juga tetap kerja. Itu loh, dipuji juga ya tetap kerja. Itulah Pak Anies, itulah. Dari situlah aku senang melihat Pak Anies. Menurut aku jadi pemimpin itu ya kerja, memiliki hati sesuai dengan tidak gasar gusur Pak Anies itu. Cerdas juga orangnya. Saya berdagang tisu sudah 5 tahun. Awalnya saya berdagang seperti biasa. Saya suka dengan Pak Anies itu 3 tahun kurang lebih lah ya. Jadi saya gambarannya aja, berani-berani aja tulis gambar Pak Anies. Jadi potongan apa yang saya bikin untuk memperkenalkan Pak Anies di Kota Palembang itu loh. Jadi saya bikin rancangan dari stropong, saya bikin gambar Pak Anies itu loh. Jadi sudah 3,5 tahun saya mendukung Pak Anies. Kalau gangguan, godaan, ya, itu sering. Gimana ya? Itu rintangan, halangan, godaan, iming-iming. Waduh, sering itu. Tapi saya tetap Anies, tidak tergantikan. Menurut saya Andra Tisu, pemimpin itu carilah pemimpin yang memahami kondisi keadaan rakyat. Kondisi dan keadaan rakyat sekarang gimana? Susah kan? Barang mahal. Walaupun barang mahal, susah juga dapatnya. Contoh minyak solar. Itu antri bang berjam-jam. Kasihan lihat mamang-mamang sopir besar-besar mobil itu antri berjam-jam di pom bensin. Itu sistem bang, itu yang harus diubah. Jadi kalau cari pemimpin itu yang memahami kondisi dan keadaan rakyatnya, itulah yang saya cari dari pemimpin. Dan itu ada pada Pak Anies menurut saya. Itu 1000 juta% cocok karena Indonesia butuh perubahan.
Harapan saya, semoga Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekarang ini, waduh, barang mahal. Sudah mahal, susah juga dapatnya. Itulah, jadi saya kepengen Indonesia itu jauh lebih baik, jauh lebih mudah, tidak mempersulit. Gitu loh. Cerdas, sempurna. Pasangan yang ideal untuk Anies. Luar biasa.